Sayang sekali si Majiro, kau sama sekali tidak bisa menerbangkannya. Kalau begitu apa Tamasaburo bisa menerbangkannya lebih jauh? Tentu saja, aku kan artis. Memangnya ada hubungannya? Baiklah, lihat ini ya. Yeah. Wah, hebat! Ayo, ayo! Terbangnya terlalu tinggi ya? Ayo, jatuh! Tidak bisa. Bagaimana ini? Oh iya, di rumahku masih ada pesawat kertas. Aku ambil dulu ya, si Majiro. Apa? Sekarang juga? Aku akan segera kembali ke sini. Kau tunggu saja di sini ya. Aku janji. Ya, baiklah. Aku juga janji. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kau harus cepat kembali ya. Mengambil pesawat kertas ya? Pantas saja Tamasaburo kelihatan buru-buru. Karena itulah, aku berjanji menunggu dia di sini. Wah, padahal aku mau mengajak dia main bola di lapangan. Kalau begitu main di sini saja, tidak usah main bola. Kalau Tamasaburo sudah datang, baru kita main sama-sama. Baiklah, aku setuju. Iya. Di mana ya? Nah, ketemu. Kalau begitu aku pergi. Berhenti. Ada apa, Bu? Hari ini adalah hari liputan kamar Tamasaburo, kan? Ibu sudah bilang kalau akan ada wawancara untuk acara TV. Oh, iya. Apa kau akan menunjukkan kamar yang berantakan begini ke semua penggemarmu? Tapi, Bu, si Majiro sedang menungguku. Teman memang penting, tapi semua penggemarmu sudah menunggu. Kalau begitu, ayo kita bereskan dulu. Tamasaburo belum datang juga ya? Iya, apa sebaiknya kita pulang saja? Nah, selesai. Kalau begitu, aku pergi dulu ya, Bu. Maaf mengganggu ya. Pak Sutradara, sudah kami tunggu-tunggu. Tamasaburo, kalau boleh aku ingin lihat-lihat dan bersantai di kamarmu. Boleh kan? Tapi... Tidak memakan waktu lama. Kamera, sebelah sini. Ayo, cepat. Tamasaburo, ini adalah pekerjaan. Aku sudah bosan main pasir. Kira-kira Tamasaburo kenapa ya? Mungkin dia tidak akan datang. Apa? Bibilin pikir juga begitu. Padahal kita sudah menunggu lama, tapi dia tidak datang. Sekarang kita pulang saja yuk. Ayo. Kalau si Majiro bagaimana? Aku akan menunggu sebentar lagi. Baiklah kalau begitu, aku duluan ya. Sampai jumpa. Sebenarnya Tamasaburo kenapa ya? Ya kan, terima kasih untuk hari ini ya. Aku terlambat. Semoga si Majiro tidak marah padaku. Maaf ya. Terima kasih. Oh iya, kamu itu temannya si Majiro kan? Iya benar, aku Tamasaburo. Tunggu, ada yang aneh. Tadi kan juga ada lemon. Kalau begitu aku duluan ya, Nek. Di mana ya? Kenapa tidak ada? Aku juga akan mencarinya. Si Majiro? Ibu, Hana. Ibu baru habis belanja. Oh iya, si Majiro, ibu belikan donat kesukaanmu. Wah, kakak, ayo makan. Iya, aku mau makan, tapi... Wow, baunya enak sekali. Kelihatannya enak. Ayo, kita makan di rumah. Sudah ketemu. Syukurlah. Ini, sudah lengkap semua kan?
Ya, terima kasih. Maaf ya, nenek jadi merepotkanmu. Ah, tidak apa-apa. Sudah dulu ya, Nek. Terima kasih banyak ya. Oh iya, kertasnya. Hah? Tidak ada. Hah, kertasnya hilang. Sekarang si Majiro juga sepertinya sudah pulang. Aku akan segera kembali. Aku janji. Dia tidak mungkin menungguku. Ya baiklah, aku juga janji. Karena itu dia tidak mungkin menyerah. Si Majiro. Si Majiro. Aku pergi sekarang. Aduh. Apakah aku menyerah saja? Tapi si Majiro sedang menungguku. Minggir, minggir. Sudah kuduga dia pasti sudah pulang. Si Majiro, kau masih menungguku? Tentu saja. Maaf, aku terlambat. Aku juga minta maaf. Aku sebenarnya sempat mengira Tamasaburo tidak akan kembali. Tapi untung saja aku tetap menunggu. Aku lega karena akhirnya aku bisa menepati janji. Tapi mana kertasnya? Itu. Begitu ya, sudahlah. Kita main pakai ini saja. Itu kan tadi terjatuh dari pohon karena tertiup angin. Ini punya Tamasaburo kan? Aku sudah coba menerbangkannya beberapa kali. Ya ampun, kenapa aku tidak bisa menerbangkannya? Kalau dari sini pasti bisa. Ayo, si Majiro. Ya, Tamasaburo. Satu, dua, tiga. Terbang. Hei, si Majiro, tadi kau bilang apa? Tidak. Tadi kau bilang sesuatu. Tidak.